Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Marsekal Muda TNI Reki Irene Lume, perempuan pertama yang berhasil tembus bintang 2 di TNI Angkatan Udara. Sejarah baru tercipta di TNI Angkatan Udara. Untuk pertama kalinya, terdapat wanita Angkatan Udara atau WARA yang berhasil menyandang pangkat bintang 2 alias Marsekal Muda. Sosok tersebut yakni Marsekal Muda TNI Reki Irene Lume. Sri Kandi kelahiran Pasuruan, Jawa Timur ini mengikuti upacara laporan korps kenaikan pangkat yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 yang lalu. Berdasarkan kurikulum vitae yang didapat oleh detik.com, jabatan terakhir beliau adalah sebagai auditor atau jaksa jenderal. Karirnya banyak berkecimpung di dunia peradilan militer. Ya, betul. Beliau merupakan wara pertama yang menyandang pangkat bintang 2, kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, Marsma TNI Indan Gilang Buldiansa. Menurut Kabid Penum Puspen TNI, Kolonel Laut Edi Srianto, kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprint Garing 1776 Garing 8 Romawi Garing 2021 tertanggal 10 Agustus 2021. Secara keseluruhan, terdapat 52 perwira tinggi yang naik pangkat, terdiri dari 18 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, 18 perwira tinggi TNI Angkatan Laut, dan 16 perwira tinggi TNI Angkatan Udara. Dilansir dari Wikipedia, Marsekal Muda TNI Reki Irene Lume adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara yang sejak tanggal 19 Juli 2021 mengemban amanat sebagai Orjen TNI Babinkun TNI. Reki Irene Lume berasal dari kecabangan Korps Khusus atau SUS. Sebelum mengemban amanat sebagai Orjen TNI Babinkun TNI dari tahun 2021 sampai sekarang, Marsekal Muda TNI Reki Irene Lume juga pernah menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta di tahun 2021, Kepala Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan di tahun 2020 sampai tahun 2021, anggota Pokimilti Golongan 4 Dilmilti 2 Jakarta di tahun 2020, Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta di tahun 2020, anggota Pokimilti Golongan 4 Dilmilti 2 Jakarta, anggota Pokimilti Golongan 4 Dilmilti 2 Surabaya, Kepala Pengadilan Militer 208 Jakarta, Kepala Pengadilan Militer 104 Palembang di tahun 2014, Wakil Kepala Pengadilan Militer 104. Sedangkan pendidikan militer yang pernah dia jalani, antara lain, dia pernah mengikuti Lemhamnas, Sesko TNI, Sesko Angkatan Udara, Sus Bahasa Inggris, Sus Pagumil, Seskau, Sus Sormat, Sus Lipa, dan Sepamilwa. Marsekal Muda TNI Reki Irene Lume juga pernah mengikuti seleksi calon Hakim Agung di tahun 2019. Dalam makalanya, beliau mengakui salah satu tantangan berat Hakim Militer, yakni bersikap independen. Bagaimanapun, Hakim Militer tetap terikat dengan aturan TNI, termasuk kepangkatan. Kendati demikian, dalam menjalankan tugas, beliau berprinsip untuk menegakkan keadilan. Salah satu buktinya, beliau pernah memutuskan kasus yang berujung pemecatan. Saya memegang prinsip, jangan sampai memutarbalikkan keadilan. Jangan membeda-bedakan, jangan menerima suap. Saya harus tetap independen dan mandiri, kata Irene seperti yang dikutip dalam situs resmi Komisi Yudisial. Selamat bertugas diucapkan bagi Marsekal Muda TNI Reki Irene Lume. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya.